Kenapa kena tahu profit ni? Sebab ada hak kepada orang lain. Tapi boleh cakap, hak 8 golongan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai, kita jumpa lagi hari ini. Saya Mimi Nilam daripada Rich Guys Business School, Sekolah Untuk Usahawan. Bersama dengan saya hari ini dalam segmen Sembang Tepi Usahawan adalah Abby Nasrul. Okey, Abby Nasrul buat bisnes apa? Sekarang ni saya fokus kepada bisnes supplier kepada packaging produk lah. Mostly kepada plastik packaging. Plastik packaging? Ya. Yeah. Oh, itulah tu botol plastik Sabah. Yes, ini dia pakai baju botol plastik. One of dia punya sebab branding lah kan. Branding ya. Yeah. Sobi, okay. Kau ni kan, cuba kau explain dengan orang briefly lah. Siapa sebenarnya Abby Nasrul ni? Okay. Thank you Mimi ya. Okay, pertama sekali demi menghargai apa ini ilham kan, ibu bapa saya mencari nama sebenar saya Muhammad Abby Nasrul bin Nasruddin. Agak panjang sikit lah. Kalau tulis borang kan ni penat tangan. Penuh. Regina ada anak pun dia tulis pun penat tangan. Tapi inilah kita menghargai nama yang diberi. Jadi dalam media sosial, dalam TikTok saya brandingkan, saya pendekkan lah. Cuma Abby Nasrul. Umur saya 30 something. Belum 40 lah. Belum. Saya sebenarnya berasal daripada Keningau, Sabah. Adalah co-founder kepada ZG Resources lah. ZG Resources. Ini adalah syarikat yang diasas oleh isteri dan saya lah. Okay. Dan ZG Resources ni dia adalah masih milikan tunggal. Okay. Dia belum pergi lagi ke Sdn Bhd. Inilah mau jumpa Kak B nanti kita tengok macam mana. Tapi amalan kita di dalam, walaupun kita enterprise, tapi amalan kita tu memang mengikut apa yang Kak Bibi ajar lah. Kita punya accounting, kita punya HR, walaupun kita ni kecil, tapi kita apply semualah. Tidak seperfect, sistematik seperti korporat, tapi kita kru macam tu kita cuba. Cubalah. So, ZG Resources dia punya first business, yang main business dia macam saya cakap tadi, produk plastik lah, packaging. Side business dia ada vending machine sebagai revenue stream dia. Dan juga kita supply kepada parti air jagung dan beberapa flavor lain lah. Saya sendiri buat coaching dan juga service meta ads. Setakat tu itulah. Meta ads, kami ada buat kelas meta for business di Rich Grads. Inilah kami punya trainer sebenarnya. Certified meta apa ni trainer daripada Facebook sendiri. Yes. Ya, alhamdulillah. Ini antara one of the leader yang apa ni air jagung ketagih satu masa dahulu. So sekarang ni dia ada team dia lah yang run benda tu. Betul. Dia fokus benda lain lagi. Kau ni sebenarnya kerja juga kan? Ya, betul. Ya, bekerja juga, berniaga juga. Macam mana kau sebagai seorang yang bekerja tetapi kan kau boleh nampak peluang dalam perniagaan? Saya sebenarnya kalau saya kenalkan diri, saya akan selalu cakap tentang saya ini adalah usahawan berbadan dua. Lain bunyinya. Tapi sebenarnya, long saya punya bisnes daripada dulu sampai sekarang, saya berbisnes dalam keadaan part-timer lah. Part-timer. Jadi, kalau Mimi tanya soalan tadi, bagaimana saya manage, memang susah memanage dan berlaku banyak kegelinciran. Okay? Sebab tu saya selalu kita cakap meminta nasihat daripada mentor-mentor saya lah. Terutamanya saya minta nasihat daripada Kak B, macam mana seorang part-timer ni mau berbisnes dalam masa sama dia bekerja. Sebab yang kita risau ni bukan apa? Keberkatan. Dia ada beberapa perkara lah. Mungkin kita boleh jaga tentang masa. Maksudnya kita tidak reply message masa kerja, kita tidak buat mistakes masa kerja. Ini pun mungkin kita boleh hindarilah kan. Namun. Ada satu benda yang sangat-sangat kita rasa usahawan faham yang part-timer. Fokus. Maksud saya, sepatutnya kita diberi KPI dalam pekerjaan kita kan. Kalau kita letakkan 100% fikiran kita dalam pekerjaan, sepatutnya kualiti kerja kita tu sangat baik. Kalau kita kena bagi 10 KPI, dia akan lebih. Dan kualiti kerja tu memang power. Tapi kalau kita berbisnes dan berniaga, maybe 60-70% kita dah tarik untuk bisnes kita. Kita bagi 30-40% dalam keadaan kualiti kerja tu mengurang. Di situ yang susah mengontrol. Dekat situ yang susah mengontrol. Ya, sebab
Kita of course kalau kita punya majikan bagi kita task, kita kena buat yang terbaik. Ya, saya namun terbaik. Kalau kita tidak meletakkan segala skill kita dekat situ, segala kebolehan kita dekat situ, kualiti kerja tu sepatutnya lebih baik kalau kita bagi 100%. Ya. Dekat situ yang ada problem lah. Kalau mau cakap journey tu memanglah mau full time, tapi kita ada KPI. Kak Bibi pun bagi saya KPI, kena ada sekian-sekian dan saya tengah berusaha untuk mengejar numbers dan KPI itulah. Alhamdulillah sekarang ni dah saya nampak dah semakin menuju ke situ. Dan kita pun sekarang dalam fasa training nak tengok macam mana boleh jadi ke tidak. InsyaAllah lah. Jadi itu saja cara dia. Memang kegelinciran akan berlaku dari segi fokus, tapi kita sebagai pekerja kalau mau berbisnes kena bagi masalah. Kerja-kerja. Bisnes-bisnes. Dan kalau percepatkan automation ni melalui sistem ataupun melalui HR, melalui pekerjaan, pekerjalah oleh staff. Kalau dia dapat, mungkin cash flow rabakan merasa jahat, ya kan? Okay. Cash flow apa? Usaha lagi. Nak top up sales, upgrade marketing, tambah ilmu. And then tanya kepada mentor-mentor kita macam mana. Semuanya nanti dia daripada sales. Sales ada, duit ada, bolehlah kita hire apa semua. Boleh buat itu, boleh buat ini. So, bagi saya, kalau kita ni sebagai pekerja maupun bisnes, percepatkan automation dan sistem tu. Memang cabarannya memang ada, tapi insyaAllah Allah akan bantulah kalau kita berkeinginan dan kita jaga keberkatan. Sebab pula kan, biarpun kau kerja tapi bisnes tirhan. Ya, insyaAllah. Sebab orang bilang kan ada sistem, ya, kemudian automation. Ya. Sudah ada sistem masih senanglah mau buat kan. Ya. Jadi kalau kau tengok kan, sistem dan juga bisnes yang bersistem dengan bisnes yang tidak bersistem. Kau sendiri boleh nampak kan macam mana penatnya bila berniaga tanpa sistem. Betul. Jadi kalau kawan-kawan kita di luar sana yang buat bisnes tanpa sistem, kau rasa apa yang kau ayat the best kau boleh bagi dia? Ya Allah, aku takut tadi. Ayat the best dia. Dia macam ni lah, kita berbisnes untuk apa ni? Berbisnes adalah on profit. Kalau kita buat dengan tenaga satu orang, profit tu tak ke mana. Maksudnya kalau kita mau kembang, proses mengembangkan bisnes tu, kita tidak mau, mau tidak mau kita kena pakai sistem. Bila sistem kita semakin okey, automatically kita owner bisnes akan ada masa berfikir. So itu ya sebenarnya tugas utama owner bisnes, berfikir. Tapi kita kehilangan masa berfikir disebab kita sibuk dengan operation. Saya cakap begitu sebab saya lalui benda tu. Pengalaman. Ya, pengalaman. Dan saya pun sekarang masih juga lalu benda yang sama. Cuma saya ada kelebihan dari segi berfikir sekarang sebab saya dah ada 3 orang staff lah sekarang. Oh, alhamdulillah. 3 orang sudah. 3 orang. So, ada 2 yang memang dekat outlet. Ada yang outsource tu. Yang lain-lain kita banyak outsource lah. Macam accounting outsource. Kita outsource. Alhamdulillah. Kalau tidak kepekaran tu kita outsource je. Itu kita tahu. Runner kita outsource. Yang penting percepatkan lah. Sebab bila kita macam game, macam bisnes kita ni, macam saya ni, packaging produk ni, dia punya expanding adalah dalam cawangan. Sebab kita mau pergi dekat localize orang kan, supaya kita dapat numbers yang apa ni, high traffic yang ikut kawasan tu. Dan sekarang ni kita based online saja. So, saya mau percepatkan automation ni untuk duplicate kepada cawangan nanti, nah itu plan saya lah. Wah, cawangan. Alhamdulillah. Dalam kami proses lah. Kami diriskan semua kan, semoga cawangan amin, tu amin. Bertumbuh dengan banyak. Yes, lagi ramai orang dapat manfaatnya. Yeah. Lagi amin, Mi, amin. Dulu saya start packaging plastik ni lepas saya masuk kelas BMC kat Bibi. BMC tu bila? Tahun bila tu? Tahun yang saya masuk kelas tu kan? 2019. Pagi tu, dalam jam 10 kan start kelas tu. Kak Bibi beritahu tentang revenue stream. Semasa tu saya stokis air jagung. Dia beritahu cari dalam bisnes kamu yang kamu boleh niagakan, walaupun dia dalam niche yang sama lah. Jadi air jagung ni dia ada bot masa PKP kan tidak boleh pakai cup, pakai botol. Saya pergi cari botol, mula guna sendiri. And then saya nampak benda ni boleh dikembangkan. Saya cuba kembangkan, Alhamdulillah 2 tahun saya daripada rumah. Sekarang saya ada customer regular customer. Sebab Kak Bibi cakap bootstrap. Dia cakap jangan. Dulu saya sudah pump modal and then tak berjaya. Sekarang ni saya betul-betul jaga cash flow. Mesin duit apa ni bergerak dulu. Ada cash reserve. And then saya nampak saya punya cash reserve and then saya nampak saya punya regular customer semakin banyak. Baru saya berani untuk buka outlet.
Ah, itu yang buka buka kedai sebelah ya, betul, sekarang itu disebab, stok. Betul, disebabkan rumah saya tingkat 2. Enak juga tuh masak mau tingkat 2. Masa itu saya ada satu staff saja, dia dia jadi operation tuh dari dia apa? Di rumah mengganggu kejiranan, mengganggu keadaan rumah, tetamu datang pun segan. Dan saya decide, dan nampak numbers, bila nampak rasanya dah okey, banyak regular customer sales okey, saya buka okey. Kau tengok aku pun belajar ni dari kau. Biarpun benda ni sudah tahu, tapi orang bilang kan, kadang-kadang kan bagi aku lah kan. Biarpun benda ni aku sudah tahu, orang bilang kan. Tapi sometimes kan bila ada perbincangan begini, bercerita begini kan, mengingatkan. Betul. Jadi macam ni, betul kau buat nota ni. Kalau perasan perkataan-perkataan semua dari mirip-mirip kat BPO-nya ayat semua memang, kan. Memang, mana tahu banyak kuah kalau tidak kenal sih kan. Betul. Bootstrap, betul. Yeah. Sebab kau bukan orang pertama yang aku jumpa, yang alumni lah kan. Guna perkataan apa ni, figures ni, nampak figures baru betul. Buka lagi, baru expand lagi guna method bootstrap ni. Macam Abang Long kau nak check pun kaedah bootstrap juga Kak Nyati guna. Lepas tu macam even Arnav Vidas sendiri pun wire pun guna begitu juga. So orang bilang kan, bila kita nampak figures tu, kita tahu yang bisnes itu sebenarnya menjana duit, make profit orang bilang, dan boleh dikembangkan lagi. Betul. Jadi bila sudah nampak figures tu, rasa seronok kan? Ya, betul. Terus macamnya, uy, okay, next lagi apa? Next lagi apa? Betul, betul, betul. Kita tengok, aku belajar dengan ni, Corona. Aku banyak belajar dengan Mimi ni. Allah Akbar. Ya. Jadi, dalam tempoh 2 tahun, orang bilang kan, dalam tempoh 2 tahun inilah ni, botol plastik Sabah betul, ni. Betul, botol plastik Sabah. Dalam diam-diam orang lain bisnes tu begini-begini orang bilang, ay. Dalam PKP betul, saya pun, Alhamdulillah lah, kita tidak, dia bagi saya Mi, Sasul, idea bisnes ni rezeki tau. Kita pun tidak tahu saya boleh jual plastik. Pada hari ni saya pun tidak tahu. Tapi kita journey kita berniaga ni, kita akan jumpa banyak peluang, banyak kita akan terdengar. Kan Kak Bisaru cakap, Abby kau dianugerahkan mata peluang, enggak ada cakap macam tu. Tapi berhati-hati, selalu kalau banyak datang tu peluang, istiqarah sebab semua yang hajat. Itu yang saya apply lah, ini saya ingat lah perkataan-perkataan Kak Abby ni. Macam selalu saya cakap macam ada bisikan, kalau cepat keputusan ada bisikan daripada nasihat-nasihat Kak Abby tu kan. Jadi bila dapat peluang tu, kita pun tidak tahu, and then kalau dapat kita buat sehabis baiklah. Sebab bagi saya, kita menjadi pengantara untuk menyelesaikan masalah orang-orang yang perlukan apa ni, produk ataupun servis kita lah. Macam tu. Sebab yang dalam packaging plastik ni, saya nampak satu gap dalam market sebenarnya di Sabah ni. Maksud gap dalam market? Maksudnya ada satu ruang yang tidak diisi oleh player-player plastik packaging ni lah. Contohnya untuk bahagian Kunak, Datu, Tawau semua ni kan, kalau outlet dia punya fokus banyak item daripada cup, botol. Kalau botol dia bukan satu fokus, tetapi dia ada juga, memang ada. Tetapi bila sampai stok daripada kilang, dia cepat habis sebab dia tidak dapat supply dan demand yang area sana. And then orang-orang usahawan dekat Tawau Kunak, dia akan call KK minta hantar. Tapi MOQ tinggi. Kalau kau pergi Gilang, dia cakap 50 bandel baru kau beli apa. Dia rapat ustaz. Usahawan kita pun mungkin level mikro. Mau beli 50 bandel ni, dia mau dalam berapa pieces, dalam satu bandel saja. So saya nampak benda tu adalah gap ruang yang tidak kena serve. Saya ambil benda tu, saya provide service MOQ rendah. Jadi campaign campaign adalah hantar hari ini, order hari ini, hantar hari ini. Besok dia boleh dapat dengan MOQ yang rendah. So dia tak perlulah ada sampai 10 MOQ. Bagus kan? Value. Nah, macam itulah. Sangat memudahkan orang. Jadi dia, kita win-win. Dia dapat barang dia, dia dapat jana dia punya income, boleh dapat packaging untuk botol-botol lah, air, sambal, jamu kan. So, Alhamdulillah banyak ramai sudahlah kita punya regular customers. Setakat sekarang ni masuk tahun ketiga lah, mau ke tahun keempat. Idea ni kan orang bilang, macam kau cakap lah, rezeki. Bila kita terima idea tu, orang bilang kan, Kak Bibi pun selalu pesan juga dengan aku pun dia pesan jugalah, isi korang dulu. Okay, lepas tu buatlah, dia cakap, buat sebaiknya dulu. Orang memudahkan, tidak memudahkan, dan orang kan terima saja. Betul. Itulah saya selalu pegang ke kita Kak Bibi. Kadang-kadang ini, kalau kita tanya Kak Bibi, macam mana sedekah kamu? Macam mana solat hajat? Ada buat kah? Jadi kadang kita ni yang lemah ni. Ya kan Kak? So kita pun buat. Alhamdulillah dipermudahkan lah. Dahulu kan
Allah dalam setiap membuat keputusan itu lah. Yes. Ah ya betul. Yeah. So kau tengok kan macam macam botol plastik Sabah punya punya value ni kan. Yeah. Oh ini aku suka ni sebab apa? Memudahkan sangat orang. Iya. Yeah. Alhamdulillah. So macam kau cakap lah betul lah sebab orang sekarang lagi dalam keadaan yang baru mau naik, baru mau buka balik, baru mau beroperasi semula, betul. Baru mau kecap yang 2 tahun punya loss ni orang bilang kan. So dengan MOQ yang rendah. Lepas tu, lagi order hari ni, kena post hari ni, insyaAllah besok sampai. Kita, apa lagi kita tunggu orang kita bagi lagi free runner. Maksudnya kalau dia ambil, kalau dia ambil dia call outlet, dia tidak ada sedia servis pengantaran. So dia akan call runner dulu. Runner pergi ambil, baru hantar pergi Inanam, baru hantar ke tempat dia. Tapi kita hantar untuk dia value kita. So dia just order, bayar bayar dulu, kita dia order. And then sampai sana dia cuma bayar itu FNA. Dan saya sangat bersyukur juga FNA punya bisnes, Boss Express punya bisnes ni, dia banyak buka counter, pergi ceruk-ceruk tempat-tempat yang dalam-dalam sikit untuk kita sampaikan produk. Jadi masanya sangat berkaitan lah. Dan mau promote sikit, kita pun Alhamdulillah sekarang ni sudah bakal jadi agent cawangan Bandaraya RKK untuk FNA. FNA Express. So kita akan base di Wasan Plaza tu lah. Kita pun baru sign up dengan dia punya tu lah. Baru Wasan Plaza dalam mall. Nanti kita bagi dia punya location. Okay, okay, okay. Boleh. Jadi sekarang ni boleh plastik Sabah di mana office? Office kita pun dalam outlet tu lah. Kita punya outlet ada di tahu Wasan Plaza kan? Ground floor. Ground floor. KFC dekat Bataras tu dia di ujung, saya sebelah dekat Tang Dinasti tu. Oh, ke sana. Dekat tandas tu. So kalau nampak Tang Dinasti punya pintu tu, sebelahnya tu ada sebelah spot point kedai baju. Sebelah tu outlet kami lah. Oh. Ya, kami fokus lebih untuk storage sebenarnya. Tapi bila kawasan tu mau juga produk-produk plastik kurang kan, so kami ada buka kecil untuk yang produk macam plastik, cup. Tapi sebenarnya kami memang kan botol, memang fokus kepada botol dan jar. Ya, tapi itulah ada demand kita supply. Ah, betul. Ada permintaan. Ya, betul. So, alhamdulillah. So, next future planning buka lagi cawangan. Betul. Punya plan bila automation kita nampak dia punya sistem. Sebab so, kita tengah menggerakkan monitoring tu dari segi CCTV-nya, sistemnya, dari segi macam mana nak monitor benda tu on track, dari segi tiada kebocoran, tiada short stock, so dia melibatkan apa ni stok kan, keluar masuk kita tidak dekat situ. So benda tu yang kami tengah dan mau coaching dengan Kak Bibi ni semuanya, macam mana kita mau perkemaskan dia punya sistem tu. Sistem kita main, saya main PR adalah main daripada pengalaman bacaan, dan ada nasihat-nasihat daripada Kak Bibi dulu, kelas-kelas sebelum. Dan sekarang ni kita mau polish, dan kita minta pengesahan daripada kita punya mentor lah. Sebab mau buat sesuatu ni dah boleh pakai fikir sendiri. Kita kena sendiri, ya, kita kena ada input daripada luar. Ya, betul lah. Kadang-kadang kita rasa betul sudah, tapi orang yang ada view yang lebih jauh, dia akan nampak benda-benda yang mungkin kita tidak langgar dinding kan? Ya. Sebelum langsung langgar tu ada breaknya. Betul. Apa-apa berhenti. Ya. Okey, ya Allah. Ush. Ya. Kau tengok, aku tanya kau soalan sikit je. Aku ni tak lah, banyak bercakap ke dia. Ngam lah tu, ngam. Tak apa-apa, dalam video ni semua bukan pasal aku pun, pasal usahawan. Aku cuma usahawan enggak lah. Okay, B. Sebelum kita akhiri segmen kita hari ini, kau nak ngoset. Apa kau punya, bukan juga lah bercakap kata-kata semangat lah. I mean, apa kau punya, yalah, bukan motivation. Apa pesanan kau? Pesanan. Pesanan kepada rakan-rakan usahawan di luar sana. Mungkin dorang ni tidak tahu yang adanya botol plastik yang boleh membantu mereka. Okay, so apa pesanan kau untuk dorang? Jangan takut, jangan segan cari dia. Okay, pesanan saya mau share satu nasihat lah, saya rasa. Boleh. Satu nasihat ni yang saya dapat daripada Kak Bibi. Dan saya rasa nasihat ni yang mungkin aku pun Nasihat ni yang saya pegang, and then yang menjadikan pegangan lah. Okay, kita sekarang ni baru habis 30 Jun kan, dari dalam LHDN punya hari last kan untuk bayar LHDN. So sebenarnya untuk buat dalam bisnes ni, yang dia punya core dia adalah, dia punya benda yang paling penting adalah laporan kewangan. Okay, tapi dulu saya pemalas ni. Pemalas, macam tidak ada kekuatan membuat kewangan tu hari-hari.
kan Kak Bibi cakap kena kena apa ni, kena 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 hari-hari peruntukan satu jam untuk buat account. Tapi ada turning point bila Kak Bibi bagi tahu perkara ni. So saya nak share lah benda ni. Okey, silakan. So begini, bila kita berniaga, sebenarnya perniagaan kita tu ada hak orang lain. Jadi untuk seorang usahawan ni, dia mesti tahu berapa keuntungan bersih dia. Jadi kalau kita tidak buat kewangan kita dengan betul, kita tidak akan dapat apa numbers yang betul-betul profit kita lah. So kenapa kena tahu profit ni? Sebab dia adalah hak, ada hak kepada orang lain. Kak Bibi cakap hak 8 golongan lah. So maksudnya 2.5% kita perlu zakatkan. Itu bukan hak kita, hak kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak buat kewangan dengan betul, dengan tidak letakkan mindset kita benda ni sangat-sangat penting, kita tidak akan dapat numbers yang betul. Kita pun takut, Kak Bibi cakap ni, takut kalau kita bayar lebih, okey. Takut kita terkurang. So macam mana mau jawab? Sudah kurang keberkatannya. Iya, jadi bagi saya, pasakan dalam minda, seorang usahawan dia kena perjuangkan 2.5%. Perjuangkan untuk naikkan profit, perjuangkan zakat ini dan juga pecukaian ini. Sebab apa? Kita bila jadi usahawan, kita bayar zakat, kita lah wira negara. Betul. Untuk pump atau untuk ekonomi kan. So pada semua usahawan yang dalam niche makanan yang perlukan packaging, jar, botol, okay? Yang jauh daripada Kota Kinabalu, yang dekat pun boleh walk-in dengan kita punya outlet. Yang jauh kita sediakan penghantaran. Just pergi dekat kami punya Facebook, Botol Plastik Sabah, okay? Botol Plastik Sabah ada dekat apa tu? Facebook. And then WhatsApp kita punya team dekat situ, mereka akan bagi katalog. Mereka dalam WhatsApp kita pun ada katalog, so boleh pilih mana yang berkenan di hati. So kita boleh, kalau satu tahap nanti, kalau kita sudah jadi regular customer, kita boleh sediakan consignment term lah. Kadang-kadang, tapi kita kena buat agreement lah. Saya faham usahawan dia perlukan benda ni untuk mungkin dia mau running cash flow tu apa sikit kan, untuk drag dia ke ujung bulan. Okay. Okay. Pesanan untuk diri sendiri juga sebenarnya. Oh, pesanan untuk diri sendiri. Dan iklan. Dan gitu. Okay. Jadi kepada rakan-rakan usahawan di luar sana, kalau kamu ada apa ni, orang mencari packaging yang berasaskan plastik, orang bilang kamu sudah tahu di mana kamu mau cari. Yeah. One Stop Center, Botol Plastik Sabah di Wawasan Plaza. Betul. Okay. So, alhamdulillah, terima kasih. Aku pun ada banyak poin aku cari-cari kat dalam buku aku ni. Orang bilang dari tadi awal-awal tu tak pula mau menulis kan. Macamnya iya-iya aja dengar. Tapi alhamdulillah, terima kasih atas input hari ni. Macam aku cakap juga lah, ini sebenarnya apa ni, jadi peringatan untuk aku juga. Orang bilang kan. So, peringatan ni mahal sebab yalah, sangat mahal lah. Siapa lagi yang mau ingatkan kita, orang bilang kan, kalau bukan daripada kalangan sahabat-sahabat, kawan-kawan, family kita sendiri. So berpesan-pesan lah, biar sedikit kebaikan sekalipun berpesan saja. So hari ini kami berpesan untuk tentang kebaikan dalam perniagaan. Jadi antara yang AB sudah sentuh, apa yang aku tulis inilah kan, fokus kena ada dan kena pandai bagi masa. Sebab kalau bekerja dan juga berniaga, komitmen tu tinggi. So kena ada fokus yang kena pandai bagi masa. Kena ada sistem hasil bisnes, ingat tu, ingat kena ada sistem. Kemudian belajar tengok figure, bootstrap, jangan sampai ikut nafsu tu, okey. Dan terus istiqorah. Kalau mau buat sesuatu tu istiqorah dulu. Ini pun tapi bisa pesan aku juga ni. Kadang-kadang aku pandai lupa diri juga. Okey, dan apa ni, macam Evi pesan lah tadi, rajin-rajin lah apa ni, jangan malas buat akaun kamu. Sebab laporan kewangan itu sangat penting, betul tu. Dalam setiap rezeki kita, ada hak orang lain yang kita perlu tunaikan. Okey, janganlah question, kenapa pula lagi mau bayar 25%? Ya Allah, kau hidup hari ini pun, kau hidup udara ini pun, Allah nak cukai kau apa-apa. Betul. Kan? Ha. Dia mau cukai kau 25% udara, kau dia mau, kau rasa? Rukun Islam tu. Anyway, Abby, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa stay tune, okay? Untuk next week lagi, siapa usahawan yang akan kami bawakan. So kita sama-sama tunggu dan nantikan. So sampai kita jumpa lagi dalam segmen akan datang, Sembang Tepi Usahawan. Bersama saya Mimi Nina dan juga Abby Nasrul. Alright, bye. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum.